yang bertajuk Kura-kura Ingin Terbang. Pada suatu hari, sang kura-kura ternampak seekor helang terbang tinggi. Ia juga berasa ingin terbang. "Asalkan aku terbang," tersang kura-kura kepada sang helang. "Kamu tidak mempunyai sayap," balas sang helang. Namun, sang kura-kura terus merayu. Akhirnya, sang helang bersetuju. Sang helang pun mengangkat sang kura-kura hingga ke udara. Kemudian, sang helang melepaskan sang kura-kura dan menyuruhnya mengibarkan kakinya seperti sayap. Malangnya, ia jatuh menjunam ke bumi. Mujurlah, ia terjatuh di dalam sebuah kolam. Sejak itu, ia sedar akan kelemahan dirinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi. Ia juga berasa ingin terbang. "Ajarkan aku terbang," ujar sang kura-kura kepada sang helang. "Kamu tidak mempunyai sayap," kata sang helang. Namun sang kura-kura terus merayu. Akhirnya sang helang setuju. Sang helang pun mengangkat sang kura-kura hingga ke udara. Kemudian sang helang melepaskan sang kura-kura dan menyuruhnya mengibarkan kakinya seperti sayap. Malangnya, ia jatuh menjunam ke bumi. Mujurlah dia terjatuh di dalam sebuah kolam. Sejak itu, ia sedar akan kelemahan dirinya. Suatu hari, tinggal seekor galak yang sombong. Si galak ialah seekor ayam yang bertumbuh besar, gagah tetapi sombong. "Sebenarnya, ada seekor binatang yang lebih gagah daripada engkau di dalam hutan," kata seekor ayam betina. Si galak pun berkata, "Bawalah aku ke tempatnya. Kepadanya, aku tidak takut," kata si galak. Kemudian si ayam betina pun membawa galak ke tempat tinggal seekor musang. Si galak pun menghampiri musang itu. Apa membuang masa, si galak terus mematuk dan mencakar muka musang itu. Musang yang sedang kelaparan itu dengan mudah saja menangkap dan memakan si galak. Musang pun berkata, "Bertuannya, aku tidak perlu bersusah payah mencari makanan," kata musang yang sudah kenyang itu. Pada suatu hari, sang kura-kura ternampak seekor helang terbang tinggi. Ia juga berasa ingin terbang. Ajar sang kura-kura kepada sang helang. "Kamu tidak mempunyai sayap. Balas sang helang. Namun, sang kura-kura terus merayu. "Tolong helang, bagi aku terbang." Akhirnya, sang helang bersetuju. Sang helang pun mengangkat kura-kura dan hingga ke udara. Kemudian sang helang melepaskan kura-kura. "Lepaskan," kura-kura, dan menyuruh mengibarkan kakinya seperti sayap. Malangnya, ia jatuh menjunam ke bumi. Mujurlah dia terjatuh di sebuah kolam. Sejak itu, ia sedar kelemahannya diri sendiri. Sekian, terima kasih.
namun sang kura-kura terus merayu